Kawasan objek wisata Pantai Mampie Polewali Mandar porak-poranda diterjang ombak. Akibat peristiwa ini, objek wisata unggulan di wilayah Polman tersebut sepi pengunjung. Sedangkan wisatawan yang datang dilarang melakukan aktivitas renang. Seperti inilah kondisi bangunan di sepanjang kawasan objek wisata Pantai Mampie, Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Sejumlah bangunan yang merupakan fasilitas objek wisata ini porak-poranda akibat diterjang ombak besar. Beberapa bangunan seperti dari kamar mandi dan ruang ganti pengunjung ambruk. Tak hanya kamar mandi dan beberapa bangunan, tempat peristirahatan pihak pengelola wisata juga ambruk. Beruntung puluhan gazebo yang terbuat dari kayu dan bambu masih bisa diselamatkan dan dievakuasi ke daratan. Menurut salah satu warga yang juga memperhati kawasan Pantai Mampie, abrasi pantai ini merupakan yang terparah sejak 3 tahun terakhir. Bahkan tak hanya kawasan wisata, abrasi pantai ini juga mulai mengancam permukiman warga. Kondisi lokasi wisata di Pantai Mampie ini belakang ini sangat memperhatinkan. Di mana cuaca sekarang ini susah diprediksi, sehingga membuat beberapa bangunan objek wisata Pantai Mampie roboh karena ya petugas susah untuk menyelamatkan. Seperti yang ada di belakang saya ini susah karena permanen beda dengan gazebo-gazebo. Begitu disampai ombak dipindahkan lagi, sedangkan ini susah. Ya sudah sering kali digeser-geser gazebonya nih Pak ya? Kalau gazebonya sih sudah sering, karena untuk 3 tahun terakhir ini kurang lebih sekitar 10 meter, 15 meter ini daratannya habis. Ironisnya, abrasi yang kerap menghantui warga setiap tahunnya ini tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah Polewali Mandar. Akibat peristiwa ini, objek wisata unggulan di wilayah Polman tersebut sepi dari pengunjung. Sedangkan wisatawan yang masih nekat datang ke tempat ini mendapat pengawasan ketat dari pihak pengelola dan tidak dibiarkan melakukan aktivitas renang. Dari Polewali Mandar, Husairi Sainal, MNC Media, melaporkan.